Okay, ni se montes, pies pillamos hecho a un rajini, chumana gratos y tú, a promocito. Tatiada calon pembeli yang tak dibuatkan video untuk ngetes tombol-tombolnya normal apa enggak. Nah, di sini saya sudah instalkan program untuk mengetes tombolnya. Kita pakai PSP Keytest. Oke, langsung kita coba aja. Oh ya, tapi sebelumnya kita coba yang ini dulu. Nah, kiri kanannya normal ya, atas bawahnya normal, terus tombol volume ya, set, tombol volumenya normal, bisa dilihat, set, set ya, terus tombol brightness ya, set, kelihatannya brightnessnya main ya, normal. Oke, kita coba. Nah, ini PSP kita ya. Semoga saja ini jadi dibeli biar cepat dapat duit. Udah saya buatkan videonya. English. Oke, tes control key. Nih kita coba analognya nih. Nih analognya main tuh. Iya, kan analog main. Tombol apa nih? Brightness, brightness, just, brightness ya. Ja, main. Terus apa lagi nih? Volume. Tuh, volume bisa kan naik turun, tombol LAN hilang nih, lihat tuh LAN ya, statusnya off. Kita coba set, nah LAN-nya on, nyala LAN-nya bisa kan, bisa kan, sip. LLL nih, L ini apa nih, R R nyala lagi nih, atas bawah, bawah tuh bawah, kiri kanan, di kanan, kiri, atas, terus nih tombol nih, set X. Kan bisa semua kan, ayo apalagi yang mau nih, ini apa ini, gak tahu ada fungsinya apa enggak, ini enggak ada fungsinya nih. Oh goodness, udah gimana, cukup puas? R plus O to return.